Polres Batubara berhasil menangkap terduga bandar narkoba, walaupun di saat penangkapan tersebut sempat mengalami kesulitan karena dihadang oleh ratusan massa yang mencoba menghalangi ketika tersangka hendak dibawa polisi. Dalam video tersebut, petugas sempat kewalahan dikarenakan warga yang ramai coba menantang serta menghalangi petugas saat hendak membawa terduga tersangka bandar narkoba tersebut. Meski sempat mendapat perlawanan dari istri dan keluarga yang diduga juga sebagai bandar narkoba serta warga yang ramai, namun hal tersebut tidak menyurutkan petugas kepolisian untuk membawa terduga tersangka bandar narkoba tersebut. Polisi baru berhasil membawa terduga bandar narkoba tersebut setelah puluhan personil Polres Batubara bersenjatakan lengkap diturunkan ke TKP dan dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara. Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa disinyalir desa tersebut menjadi tempat sarang narkoba. Di lokasi ini peredaran narkoba memang cukup besar, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan polisi melakukan penggerebekan di rumah terduga tersangka. Akhirnya polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang belum dapat dipastikan berapa jumlah dan berat barang bukti yang didapat. Dalam penangkapan tersebut, kejadian perlawanan keluarga pelaku ini akhirnya memicu massa yang datang untuk ikut melakukan perlawanan. Kini terduga bandar narkoba dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kronologisnya sesuai dengan informasi dari masyarakat, ini kampung Tanah Gambus ini disinyalir sarang narkoba, ya. Peredaran narkoba cukup besar dari sini. Dari informasi itu kita lakukan penyelidikan dan kemudian kita lakukan penindakan. Ya, ternyata benar. Ya, sudah dilakukan penangkapan terhadap ya satu orang tersangka. Kemudian dapat disita barang bukti jenis narkoba. Dan dari beberapa data yang ada, tersangka narkoba yang paling banyak di kampung ini. Agen narkoba itu pasti melakukan ya perlawanan ya, mengerahkan massa. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.